pernah membuatkan ramai terhibur dengan telatahnya. Pelakon komedi Pak Sudin atau nama sebenar Dali Kecik meninggal dunia di kediamannya di Singapura. Allahyarham disahkan meninggal dunia akibat serangan sakit jantung selepas dibawa ke Hospital Universiti Singapura kira-kira jam 10.56 pagi tadi. Allahyarham berusia 84 tahun. Suasana pilu menyelubungi kediaman Allahyarham di Bukit Batok West Avenue 6 di Singapura sebaik jenazah tiba dari hospital. Kat rumah dia dah habisnya betul. Betul. Ambulan angkat juga. Dia pam-pam, enjek semua. Dia tak ada. Dia sebalik tengah makan tu. Baru buang minyak dia bersih. Dia tak ada dia. Baik, saya minta maaf hari-hari, minta maaf dia. Jangan kita terkasar-kasarkan dia, kan mandi kapu. Kau tak ada dosa. Kau mandikan aku. Menurut Putih, Allahyarham terlantar sejak 3 tahun lalu dan sering berulang-alik ke hospital. Allahyarham mengahwini isterinya pada tahun 1955 dan dikurniakan 7 orang anak dan 14 orang cucu. Selain sanak saudara, jenazah turut diziarahi rakan seangkatannya Wahid Satih. Jenazah dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Pusara Abadi di Jalan Bahar, Singapura kira-kira jam 10 pagi esok.